dalam Tuhan. Bagi saya, ini yang pagi berlatih untuk pakai tubuhku supaya bicara dengan jelas. Bagi saya, sebenarnya sudah cukup ketika mengadakan pameran lukisan atau sketsa, ketika mengingati 40 tahun perjalanan imamat di Balai Budaya itu. Tapi dasarnya kasuti dan tunarungu yang memakan dan menjadi panitia semuanya kasuti, ikatan alumni Fakultas Teologi di Jogja. Mereka yang dengan keluarga mereka membuat misa kudus ini semalam sore hari ini. Bagi saya, semuanya adalah syukur kepada Tuhan. Dan bacaan pertama tadi meringkaskan bahwa kita ini adalah harta dalam bencana tanah ini yang sudah lalu dan telah lalu. Tapi kekuatan Allah yang diwujudkan dalam perjalanan untuk Injil tadi, yaitu ranting dengan pokok anggur ini. Ketika ada kami buat pameran, apa yang lima roti dan dua ikan itu diberikan kepada Tuhan, lalu diperbanyak sehingga 5.000 orang menjadi makan ternyata. Dan kita tahu gereja kita sesungguhnya, dan saya membaca itu lengkap pada catatan dari gereja kita dari Roma Borussia Sarekat Yesus, yang mencatat dalam buku ini bahwa 5 roti dan 2 ikan itu asal terserahkan suara kita, organis kita, kolom kita, apa saja yang diberikan pada Tuhan akan diperbanyak. Dan itu akan mengangkat 5.000 orang. Gereja kita sama sekarang hanya tumbuh karena 5 roti 2 ikan. Dan saya akan menyimpulkan selama ini, baik panggilan keluarga maupun panggilan mama, dua jalannya suci. Kenapa? Karena tidak ada imam tanpa wakil dari keluarga. Tidak ada keluarga yang menghasilkan imam kalau keluarga itu betul-betul tidak membawa nilai apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, dan apa yang tidak. Dan itulah yang diberikan, itulah yang diberikan kepada anak-anak. Tadi pagi kita barusan diberi 18 tahun untuk ikon Pancasila tahun 2001. Tapi kita di Indonesia, kenapa? Karena APBN itu hanya saya waktu mencari idola untuk Timur, saya bertanya pada budayawan. Dan budayawan itu sekarang sudah surgai. Dan beliau adalah Mangun Wijaya. Saya seorang Yesus. Mengapa ngomong seorang Yesus mencari idolanya pada seorang Konco? Karena di Indonesia dalam buku ini tidak pernah dibedakan, umat tidak dibedakan mengenai kongregasi, mengenai waktu, mengenai Yesus. Kita pernah bersama-sama membuat untuk menjadi lintas waktu, lintas kongregasi. Itu nama Kusmanto yang proyeknya terkatakan kita yang mengasah, kita yang disuruh menjadikan satu untuk itu. Tapi yang menjawab pertanyaan, mengapa 5 roti 2 ikan? Karena banyakkan kita mendapatkan lagi setelah COVID ini, banyak yang tidak peduli, banyak yang tidak care for. Coba ini aja. Saya sendiri baru peduli terhadap kesehatan ketika sakit.
pada kesehatan ketika mengalami betapa bincang, betapa berjalan, itu semuanya diatur oleh syarat dan tempat kita. Itu semuanya adalah kemudian Tuhan untuk itu. Jadi, apa saja yang Anda punya, tidak usah menunggu sampai menjadi dokter, sampai menjadi yang besar, tapi itu kalau diserahkan pada Tuhan, akan dibagikan. Dan kita tahu dalam Injil keempat banyak, yang banyak itu adalah para rasul. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah hanya menulis selama 40 tahun ini, mengajar di UI, mengajar di ISI, mengajar di tempat lain juga. Saya punya satu tes. Hanya manusia Indonesia yang cerdas dunia dan nurannya cermin tidak perlu. Di sini ada tulisan bimbas untuk itu. Dan para orang tua di kalisus ini harus tanda tangan orang tua. Sekali anaknya nyontek out, itu untuk saya. Tapi bagaimana sebenarnya? Bagaimana kalau perguruan tinggi? Iya saja perguruan tinggi. Supaya tahu pokoknya dasar pada mereka itu masuk. Karena itu pada yang keempat itu saya mengatakan kepada Anda semua, tidak usah kita mencari, tidak usah kita menuding yang disono atau pemerintah, apapun yang kita punya, itulah yang kita sumbangkan pada negara ini dan pada gereja. Lalu tadi, hanya ketika manusia Indonesia yang cerdas dirinya dan nurannya cermin, jujur akan membuat sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah rational ordering of something. Tanya aja pada Mas Guru, tanya aja pada Kakti. Kalau tidak mengorganisir ordering untuk setiap ini, ya tidak. Siapa yang bagi, siapa yang ketua, Romo Jenderal, PAS ke Indonesia, tidak mengasal. Dan semakin banyak kita akan kesana, sebaliknya kesana kembali. Untuk itu baru menjadi sistem adalah ordering, rational ordering of something seperti ini. Karena itu hanya manusia Indonesia yang cerdas dunia butuh ini. Dorinya nuraninya seperti yang omongan saya masih akan kering. Ini masih lumayan. Jadi harus itu malam itu memberanikan diri untuk masuk NKI untuk usaha lebih baik. Yang keenam, saya mau mengakhiri ini dengan bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Terima kasih kebaikan itu, dan itu adalah kebanyakan roti yang 5.000 orang sehingga dinyatakan. Dan seperti Injil, kekuatan kita adalah ranting dan pokok. Dan pengalaman saya jatuh dan bangun dalam imamah, saya percaya pada doa, dan doa itu didoakan Anda semua. Dan doa itu adalah doa Allah. Ketika pameran tidak hujan, ketika sore ini juga tidak hujan, ketika segalanya kita bersyukur, karena yang ini adalah syukur pada Tuhan. Amin.